kita hidup ni tak lari daripada kata-kata orang. Tapi kita bukan hidup untuk nak dengar kata-kata orang. Sebab manusia ni, mereka datang dan pergi. Hari ni dia datang dengan kita, dia puji kita. Esok dia mengata kita. Lusa dia nampak kita ada peluang yang dia boleh buat dengan kita, dia puji kita balik. Dia nampak ada peluang yang dia boleh dapat dengan kita, dia duduk dengan kita. Sebab itu dalam perjuangan ni, jangan pernah ingat apa yang kebaikan kita buat kepada orang. Sebab kalau kita ingat, kita akan sakit. Sebab apa? Bila kita teringat apa yang kita buat dalam hidup pada orang, bila orang tu buat perkara tak baik pada hidup kita, kita jadi kecewa. Tapi kita jangan pernah lupa apa kebaikan orang buat pada kita. Ini hidup kita. Dunia sekarang ni, zaman abad ini, orang dah tak peduli lah. Kita hari ini dah semakin jauh. Tuan-tuan, puan-puan semua kena sedar. Adik-adik semua kena sedar. Kita kena tahu sejarah. Sejarah itu penting. Kalau kita tak tahu sejarah ni, sebab tu kita hidup tak ada tujuan. Jahat macam mana pun, saya selalu cakap dengan diri saya, macam mana nakal sekalipun, diri kita ni jahat macam mana sekalipun, kita kena ada prinsip hidup. Hari ni banyak dah orang-orang muda, minta maaf saya cakap pada diri saya juga, dah tinggalkan solat. Solat tidak menjadi tiang hidup. Sebab tu kalau nak bawa perjuangan, bawa kepada ini. Solat ni bukan kerana kita soleh, bukan kerana kita alim. Belum lagi tu, tahap-tahap sufi, warak semua ni jauh sangat. Bukan kerana kita solat, kita alim, bukan. Tetapi kerana solat itu adalah perintah Allah. Tekankan nombor satu solat dulu. Nombor satu solat. Kalau solat dia tak jaga, tuan-tuan, dia tak pakai, pakat tak jaga lah. Sebab kalau solat hubungan dia dengan Allah, yang Allah perintahkan pun, saya nak tengok orang muda dia solat, bukan apa. Sebab dalam solat ni, dia ada kekuatan. Perjuangan itu dibina di situ. Solat dan berjemaah. Pada ayahanda di seluruh Malaysia, apa nak kena buat? Iaitu tekankan kepada anak-anak buah ini adalah sifat kasih sayang. Adab yang tinggi. Jumpa orang-orang yang lebih jauh, lebih tua daripada kita ni, ambil ilmu pada, ambil pengalaman. Sebab itu orang-orang yang ada ilmu, orang-orang yang boleh mentarbiah ini, tolong keluar. Keluar, tujuan apa? Jangan duduk dalam gua lagi. Kena keluar, bantu anak-anak muda. Ramai dah jauh. Orang-orang muda kena tahu. Kekuatan itu dekat hati kita, iman kita, akidah kita. Sebab itu, hebat macam mana kita pun, ada orang lebih hebat daripada kita. Sebab itu, sentiasalah meletakkan diri kita di bawah. Jumpa orang-orang yang lebih berilmu, jumpa orang-orang yang lebih tua, jaga sikap kita. Kerana perjuangan itu bermula daripada adab. Orang yang ada ilmu tetapi tidak ada adab, dia seperti ting kosong. Tapi kalau orang yang tidak ada ilmu tapi kadang ada adab yang tinggi, itu lebih baik. Kalau orang yang berilmu, kalau dia ada adab, bermaksud dia praktis kepada ilmu yang dia dapat. Sebab itu, orang-orang muda hari ini, marilah kita kejar kepada agama.